pujian ulama-ulama kepada beliau, Pak Bu. Ada seorang ulama yang bernama As-Sayyid Al-Arif Billah Abu Bakar bin Said Al-Jufri. Ulama ini, Pak Bu, Al-Habib Abu Bakar bin Said Al-Jufri, ulama yang luar biasa. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu li Sayyid Abdullah Al-Haddad mathilan." Saya tidak pernah menyaksikan orang yang seperti Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Tidak pernah saya, kata beliau. "Li'annahu nafasun rahmaniyun." Atau nafsun rahmaniyun. Beliau itu nafasnya, nafas beliau itu sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafasnya itu sesuai perintah Allah, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai setiap nafasnya itu seperti itu. Ya. Jadi kalau orang kan mungkin kesehariannya, kalau beliau bukan kesehariannya, setiap nafasnya. Jadi maksudnya gerak-gerik apapun itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, Al-Habib Abu Bakar bin Said Al-Jufri ini, "Ma ra'aitu li Said Abdullah mathilan li'annahu nafasun rahmaniyun," kata beliau. Saya tidak pernah melihat seseorang seperti Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Karena beliau itu nafasun rahmaniyun. Setiap nafasnya itu sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nafsun rahmaniyun, jiwanya itu jiwa sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditambahkan lagi, Pak Bu, "Wa qad ijtama'tu bi azyada min 40 waliyan ma ra'aitu ahadan yusamihi." Kata beliau, "Aku ini pernah berkumpul dengan 40 wali. Saya ini pernah berkumpul dengan 40 wali, bahkan mungkin lebih. Dan wali yang saya kumpul dengan mereka, saya duduk dengan mereka, tidak pernah saya melihat yang seperti Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Tidak pernah. Lain ini beliau." Loh, itu kata beliau, Al-Habib Abu Bakar bin Said Al-Jufri radhiyallahu anhu. Dan beliau juga pernah mengatakan, "Mujalasatu Said Abdullah Al-Haddad ilmun min ghairi ta'allumin," kata beliau. Duduk dengan Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu sudah ilmu tanpa belajar. Jadi duduk dengan beliau itu isinya ilmu toh. Ini beliau tidak usah ngajar. Duduk dengan beliau itu adalah ilmu tanpa belajar. Kenapa? Karena gerak-geriknya itu sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Sudah pelajaran, Pak Bu. Jadi beliau tidak usah ngomong, gerak-geriknya, akhlaknya, ucapannya, kalau dia ngomong itu sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. "Wa fi mujalasatihi al-khairu kullu." Dan duduk dengan beliau itu adalah kebaikan secara keseluruhan. Bayangkan, jadi duduknya tok itu isinya ilmu. Duduk dengan beliau, beliau enggak usah ngajar, kita duduk bareng wis. Ya. Itu sudah tampak ilmu. Jadi kita sudah ngambil pelajaran. Pelajaran yang banyak dengan kumpul dengan beliau. Itu kata Al-Habib Abu Bakar bin Said Al-Jufri.